Assalamualaikum guys, kita mau coba bikin neuromian guys, bikin mie sapi, bikin sendiri saya. Simak ya, ini ada daging sapinya, masukin air rebus, direbus. Mau masak neuromian bikinan Ati Arum, kasih cabai. Kita guntingin sapi nah biar pedes. Simak terus guys, bikin neuromian guys. Ini minyak tadi udah aku rebus dulu guys, minyak gede-gede guys, mantap. Ini dagingnya biar empuk dulu guys, daging sapi guys. Ini ada bumbunya nih, bumbu Royco, mantap. Ini ada bawang goreng. Sama lada bubuk, sama daun bawang, ini ada kecap bango, ini tomato, saus tomato, apinya gede. Kita bikin neuromian.
maknyus, ada kecilnya manis. Rasanya mantap, pedesnya nampol, pedesnya nendang, dagingnya udah mantap tapi masih merah. Kalau masih merah enggak dia. Situ kita masukin minyak nih, minyak yang dikubur. Romian yang begini, mantap woi, masya Allah, anak kuranang, kelingan anak lanang emang enak ini, anak kuranang semangan burung, ini emang enak. Serakai dengan morotuwanya, kan di morotuwa juga. Morotuwanya harus mengkurkur api. Masukin bawang, bawang, daun bawang. Terus matikan api. Matang deh. Siap disantap coy, mantap coy. Mantapnya nih, romian mie sapi. Mantap, ini tambahi saus, tambahi kecap bango. Kita santap siang ini. Selamat menikmati cuy. Ayo kita makan bareng. Woi, ini entek pora itu. Wali. Bu Cecai, jangan lupa like, share, komen, dan bagikan. Subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Dan tombol loncengnya jangan lupa biar tahu setiap aku upload video pertama kali menonton nih, dagingnya maknyus. Bye bye.